Patricia Gul ternyata bukan satu-satunya artis yang menjadi korban penipuan koperasi simpan pinjam Indosuria. Ada presenter Anya Dwinov yang uangnya raib 5,3 miliar rupiah karena kasus serupa. Anya Dwinov bercerita, awalnya ia adalah nasabah di salah satu bank. Namun manajer yang mengurus sang artis lantas pindah ke Indosuria. 2018 saya mulai bergabung, manajernya menawarkan memindahkan dana ke Indosuria, kata Anya Dwinov dikutip dari Instagram, Sabtu 4 Februari 2023. Anya Dwinov sebenarnya ragu karena tidak tahu perusahaan Indosuria. Sampai akhirnya ia bertanya dan mendapat testimoni bagus dari mereka. Selain itu, hal yang membuat Anya Dwinov tergiur adalah bunga yang ditawarkan sebanyak 7,5% per tahun. Di awal saya masuk beberapa ratus juta, sampai terkumpul